إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على أشرف الآرام والعجم وإمام ديمبان والهرام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم زده يا رب صرفا وكرما ومحابة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. معاشر المسلمين رحمكم الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وهج الفقراء وعيد المساكين الخطبتان فيها ما كان ركعتين من الظهر فإذا سجد الخطيب على المنبر ولا يتكلم أحدكم فمن يتكلم فقد لقى ومن لقى فلا جمعة له أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله اللهم أكرم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسائرهم على معاني الدين رب اهدم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله العليم بمراده الخبير بأرزاق عباده المتوحد في ذاته وأوصافه المتعالي أن تقف العقول على شيء من معاريب وغريب ألطافه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أعدها ذخرا ليوم ميقاته وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله السالك سبيل مرضاته
صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه عدد حركات الوجود وذراته. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وعطر على سيدنا ومولانا محمد جامع الكمالات الإنسانية ومقدم جيش أهل الرسالات في كل عمل وقصد ونية، وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله في كل قضية. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersama-sama kembali kepada Allah dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Di mana saja kita berada, dalam bentuk dan kondisi bagaimanapun juga, kita hamba Allah, tuntutannya adalah bertakwa kepada Allah. Di dalam arti menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi daripada segala larangan-larangannya. Karena dengan takwa inilah manusia akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan takwa inilah manusia akan selamat dari azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Fattaqwa sabilun musilun ila ridha rabbil alamin. Taqwa adalah satu-satunya jalan yang dapat menyampaikan kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara banyaknya butir-butir takwa, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana dengan sebenar-benar takwa. Ayat ini diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah dengan semaksimal kemampuan kalian sebagai manusia. Karena manusia ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang lemah. Diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang tidak sempurna. Sungguh benar-benar kita hanya menjalankan perintah Allah, kita hanya menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun sebuah ayat yang berbunyi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Turun ayat ini, para sahabat merasa keberatan dengan turunnya ayat ini. Mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qalu ya Rasulullah, kullifna ma la nutiq." Kami dengan turunnya ayat ini, kami dipaksa yang mana kami tidak mungkin untuk mampu melaksanakan semua itu wahai Rasulullah. Yang artinya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semua adalah milik Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum, dan apabila nampak ada pada diri kalian, au tukhfuhu ataupun yang samar ada pada diri kalian, yuhasibkum bihillah, semua akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekecil apapun kami sebagai manusia ya Rasulullah, yang dikatakan oleh Allah wa khuliqal insanu dha'ifa, kami manusia yang lemah, tidak mampu kami menjalankan semua
dari apa yang diperintahkan oleh Allah, sehingga sedikit pun, sekecil apapun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kami merasa keberatan dengan turunnya ayat ini ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Rasulullah mengatakan kepada mereka, wahai sahabatku, ataquluna kama qalat banu Israil, wahai sahabatku, apakah kalian akan berkata seperti perkataan-perkataan Bani Israel tatkala mereka mendapatkan perintah dari Allah dan Nabi Allah Musa memerintahkan kepada mereka, yang mana mereka hanya bertanya kepada Nabi Musa, kathratu masailihim wakhtilafuhum ala anbiya'ihim, mereka hanyalah banyak bertanya kepada nabi-nabinya, tetapi ketika ada perintah dari Allah mereka tidak menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian akan seperti mereka wahai sahabatku? Apakah kalian seperti Bani Israel yang ketika turun dari perintah Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka hanya sekedar banyak bertanya kepada nabinya? Tatkala mereka bertanya kepada Nabi Allah Musa, wahai Nabi Allah, siapakah si pembunuh daripada anak ini? Pada saat itu ada pembunuhan dan tidak ada yang tahu siapa pembunuhnya. Mereka bertanya kepada Nabi Allah Musa, sallana rabbuk, tanyakanlah kepada Tuhanmu wahai Musa, siapa sebenarnya pembunuh daripada anak ini? Kemudian Nabi Allah Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih seekor sapi. Kemudian Nabi Allah Musa menyampaikan kepada mereka, kalian diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih seekor sapi, maka dari situ insya Allah akan ditemukan siapa si pembunuh. Namun mereka dengan bertanya, selalu bertanya dan bertanya kepada Nabi Allah Musa, sehingga membuat dari pertanyaan-pertanyaan mereka, sehingga Allah pun juga memberikan suatu kesulitan untuk mereka untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka menyembelih seekor sapi, seharusnya mereka tanpa bertanya mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Namun karena mereka banyak bertanya sehingga mereka mengatakan kepada Nabi Musa, tanyakan kepada Tuhanmu wahai Musa, sapi yang bagaimana? Sapi yang warna apa? Ketika Allah mengatakan Al-Baqarah, yaitu sapi betina. Mereka betina bertanya lagi kepada Nabi Allah Musa, sapi yang warna apa wahai Musa? Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat daripada sapi itu yang mereka sulit untuk mendapatkan sapi itu. Sehingga mereka mencari dan mencari dengan sapi yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mempunyai sapi, hanya satu orang yang mempunyai sapi dengan harga yang begitu mahal sekali. Karena banyaknya mereka bertanya kepada Allah, banyaknya mereka bertanya kepada para nabinya dan tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga di situ Allah memberikan kesulitan demi kesulitan untuk mereka. Ketika turun ayat ini, para sahabat datang kepada Nabi Muhammad, "Qulifna ma la nutiq ya Rasulullah, kami dipaksa untuk melaksanakan sesuatu yang mana kami tidak mampu ya Rasulullah. Ada kalanya kami tidak sempurna, ada kalanya kami tidak bisa menjalankan keseluruhannya, ada kalanya mungkin kami salah, ada kalanya mungkin kami luput daripada apa yang kami laksanakan ya Rasulullah, karena sifatnya kami adalah manusia." Apa kata Rasulullah? Ataquluna kama qalat banu Israil, apakah kamu akan mengatakan kepada nabi kalian seperti Bani Israil mengatakan kepada para nabinya? Kathratu masailihim wakhtilafuhum ala anbiya'ihim, karena banyaknya tanya mereka kepada nabinya sehingga Allah akan memberikan kesulitan kepada mereka, dan kamu akan menjalankan seperti itu? Walakin qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, tetapi katakanlah kami mendengar dan kami taat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui, kalau kita mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah mengetahui batas kemampuan kita. Allah sudah mengetahui kadar-kadar kita.
Yang penting kita hanya taat kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi daripada larangannya. Gak perlu kita banyak bertanya, selagi itu perintah Allah kita jalankan. Perkara di situ ada ketidaksempurnaan, perkara di situ tidak adanya kekurangan daripada diri kita, maka di situ Allah yang akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Kasih Sayang terhadap hamba-hambanya. Kalau kita mau bicara siapakah manusia yang sempurna, kita berbicara siapa manusia yang sempurna, wal insanul kamil nabiyuna Muhammad. Manusia yang paling sempurna itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang melebihi hebatnya ibadah seperti ibadahnya Nabi Muhammad. Tidak ada yang hebat di dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Siti Aisyah, beliau tidur bersama istrinya. Kemudian pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dan sholat melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dilihat oleh Siti Aisyah, Nabi dalam keadaan sholat, Siti Aisyah tidur. Bangun lagi, dilihat Nabi dalam keadaan sholat, Siti Aisyah masih dalam keadaan tidur. Bangun lagi Siti Aisyah, dilihat Nabi Muhammad dalam keadaan sholat, hingga fajar beliau sujud kepada Allah. Dalam riwayat dikatakan, hatta tatawarramat qadamah dikasratis sujud, hingga bengkak kedua lutut baginda Nabi Muhammad karena banyaknya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau bicara siapa manusia yang sempurna, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih merasa ada kurangnya di hadapan Allah. Itu pun sehebat itu, baginda Nabi Muhammad masih ada merasa kurang di hadapan Allah. Di antara doa Nabi Muhammad, Rabbi a'udzu bika bi Rabbi a'udzu Rabbi a'udzu bika bisa khotik Rabbi a'udzu bika bisa khotik wa bi mu'afatik min 'uqubatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Aku berlindung kepadamu dari kemurkahan-Mu ya Allah. Aku berlindung kepadamu daripada siksaan-siksaan-Mu ya Allah. Dan aku mohon keridhaan-Mu ya Allah. Dari doa ini yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mengambil hikmah, ternyata Nabi Muhammad merasa banyak kurang di hadapan Allah. Merasa ketidaksempurnaan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal beliau adalah bisa kita sebut insanul kamil, manusia yang sempurna. Tapi beliau di hadapan Allah merasa banyaknya kurang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bagaimana malaikat. Siapakah malaikat itu? Para malaikat adalah diciptakan oleh Allah dari cahaya. Jasadnya jismun nuraniyatun. Jasad yang terbentuk dari cahaya. Yang mana mereka para malaikat tidak pernah sedikit pun melanggar aturan Allah. Tidak sedikit pun mereka bermaksiat kepada Allah. Minhum man khuliq lis-sujud fayasjud ila yaumil qiyamah. Wa minhum man khuliq lir-ruku' fayarka' ila yaumil qiyamah. Wa minhum man khuliq litasbih fayusabbihu Allah ila yaumil qiyamah. Para malaikat tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak makan, tidak tidur, tidak pernah lemas, selalu semangat menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi daripada larangan Allah. Tidak sedikit pun mereka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat yang sudah seperti itu, yang kita anggap bahwasanya malaikat adalah termasuk makhluk Allah yang mulia, yang sangat luar biasa, yang patut. Di antara mereka ada yang diciptakan untuk rukuk, sampai hari kiamat mereka rukuk. Di antara mereka ada yang diciptakan untuk sujud, sampai hari kiamat mereka sujud. Berapa jumlah malaikat? Tidak ada yang tahu jumlah para malaikat melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat yang 10 itu malaikat yang wajib kita ketahui. Selain itu, fala ya'lamu junuda rabbika illa huwa.
Selain daripada 10 itu, tidak ada yang mengetahui jumlah belah tentara Allah, yaitu para malaikat-malaikat Allah, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang tahu jumlah para malaikat. Ada yang diciptakan untuk sujud, sampai hari kiamat mereka sujud. Ada yang diciptakan untuk bertasbih, sampai hari kiamat mereka bertasbih. Tidak pernah melanggar dan tidak pernah lemas. Semangat terus mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pun ketika di hari kiamat para malaikat tersebut mengatakan, Subhanaka ya Rabb, ma'arafnaka haqqa ma'rifatik, wala abadnaka haqqa ibadatik. Malaikat yang sudah sesempurna itu, ketika hari kiamat para malaikat tersebut mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Maha suci engkau ya Allah, ma'arafnaka haqqa ma'rifatik. Aku, para malaikat semua, kami malaikat, tidak mengetahui sungguh-sungguh mengetahui tentang engkau ya Allah. Kami para malaikat belum sempurna beribadah kepadamu ya Allah. Artinya apa? Merasa banyaknya kurang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad merasa kurang di hadapan Allah. Para malaikat merasa ada ketidaksempurnaan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang belum tentu sempurna. Kita yang banyak noda. Kita yang banyak salah. Kita yang banyak kekurangan. Kita yang penuh dengan kesempurnaan. Merasa diri kita lebih hebat daripada yang lain. Merasa diri kita cukup daripada yang lain. Karena itu mari melalui khutbah Jumat ini. Saya pribadi dan saudara-saudara saya seiman dan seislam, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Karena itu bagaimana caranya untuk meningkatkan iman kita, untuk memperkuat iman kita? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu menekankan kepada kita, jadidu imanakum, perbaruilah iman kalian. Perbaharuilah iman kalian. Para sahabat bertanya, qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui iman kami wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akhiru min qawli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah kalimat-kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Allah Isa. Memberikan wahyu kepada Nabi Isa mengatakan, Laqad khalaqtul arsy. Aku telah menciptakan arsy di atas air fattarab. Maka tidak ada ketenangan. Selalu bergerak. Fakatabtu alaih kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian aku tulis kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fasakan. Maka tenanglah. Maka tidak geraklah. Maka selesailah. Maka tuntaslah. Tidak ada gerakan demi gerakan sama sekali. Karena apa? Kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan dua kalimat tersebut, ternyata arsy yang asalnya goncang, dengan adanya dua kalimat tersebut, maka arsy yang goncang itu akan lebih tenang. Kita sebagai manusia, berbagai musibah yang menimpa kepada kita, berbagai macam banyaknya permasalahan demi permasalahan yang menghadapi kita di dalam kehidupan demi kehidupan kita, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat yang ada pada diri kita. Satu kunci bagi kita, kalau sudah arus Allah yang goncang dengan dua kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bisa tenang, maka bagaimana ketika dua kalimat tauhid itu masuk ke dalam hati kita, sehingga bagaimana ketenangan hati kita, bagaimana tetapnya iman kita, bagaimana kekuatannya iman kita dengan memperbanyak kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini yang pertama. Yang kedua, kita perbanyak dengan adanya ukhuwah Islamiyah, persatuan antara saudara kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa kunu ibadallahi ikhwana. Berpegang teguhlah satu di antara kalian, jangan kalian bercerai-berai, jadilah kalian bersaudara, hamba Allah yang bersaudara, kata Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, min authati urul iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Termasuk pengikat daripada iman kita yang kuat selain kalimat tauhid, selain kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu memperkuat dengan adanya rasa cinta satu di antara kita bersama. Saling menghargai, saling menghormati, saling mencintai, saling mengingatkan, saling menghargai, saling mencintai perkumpulan karena Allah. Di dalam perkumpulan kita karena Allah, kita keluar karena Allah, perpisahan kita karena Allah. Al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah, yaitu cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kita di saat ini kumpul di dalam rumah Allah tiada lain dan tiada bukan semata-mata karena Allah. Tidak ada pembicaraan kita selain untuk Allah dan Rasulnya. Tidak ada pembicaraan kita urusan-urusan yang di luar daripada urusan Allah dan Rasulnya. Karena itu mari bersatulah dan jadilah saudara satu dengan yang lain, maka sehingga iman kita akan lebih kuat. Dan memperbanyaklah kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di rumah Allah kelak di hari kiamat, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita akan dipertemukan kembali saat-saat kita dalam keadaan bingung, saat-saat kita dalam keadaan susah, saat-saat kita dalam keadaan bingung siapa yang akan memberikan syafaat kepada kita. Melainkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan kumpul bersama-sama Nabi Muhammad, di bawah barisan Nabi Muhammad, di bawah bendera Nabi Muhammad, masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahal malikul alam. Wa idza quri'al qur'an fastami'u wansitu la'allakum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه وآياته من الذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وعطر على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله
Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa atir ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in khususan minhum dawil asil arik khalifati rasulillah sayyidina Abi Bakr al-Siddiq wa ala zahid al-awwab amir al-muminin sayyidina Umar ibn al-Khattab wa ala jami' al-Qur'an amir al-muminin sayyidina Uthman ibn Affan wa ala asadillah al-ghalib amir al-muminin sayyidina Ali ibn Abi Talib wa ala sayyidain al-Hasan wal-Husayn wa ummihima Fatimah al-Zahra wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah al-Humaira وعلى أمه المعظم إن الله وأن سيدنا حمزة والعباس وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا له على نعمه واشكروا له على نعمه من فضله يأتكم ولذكر الله أكبر